ini saya berada di Aula Rumah Dinas Bupati Kabupaten Lampung Timur. Sesaat lagi akan digelar serah terima jabatan dan laporan pelaksanaan tugas PLH Bupati Lampung Timur Tarmizi kepada Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur terpilih, yakni Dawam Raharjo dan Azwar Hadi, periode 2021-2026. Serah terima jabatan ini digelar setelah dilakukan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati oleh Gubernur Lampung yang dilakukan secara virtual pada pagi tadi 26 Februari 2021 di Balai Keraton Provinsi Lampung. Dan dapat disaksikan saat ini sedang melakukan persiapan dan menunggu semua tamu undangan untuk hadir. Acara ini juga turut dihadiri oleh para anggota Dewan, Kapolres, Forkopimda, dan tamu undangan. Dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Lampung Timur tengah memasuki ruangan bersama para tamu undangan untuk menyaksikan serah terima jabatan dengan mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, cek suhu tubuh, dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Selain itu juga terlihat TNI dan Polri bersiap untuk menjaga jalannya kegiatan. Terpilih dengan diserahkannya tugas baru. Bupati Lampung Timur, 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 Bupati Lampung Timur,
Allah Bapa yang besar, yang kita nantikan saatnya kelak di akhirat nanti. Pertama-tama, saya bacakan salam kepada Bapak Dr. Haji yang telah berhak berkasi, serta Bapak Haji Rasulullah Hati Yesek Kedekasi, atas dilantiknya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur. Atas nama pribadi dan jajaran ASN pada pemerintah Kabupaten Lampung Timur, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati di jajaran pemerintahan Kabupaten Lampung Timur. Selamat bertugas, semoga dapat melanjutkan pembangunan di bumi tua Padang ini, sehingga semakin maju dan mampu bersaing dengan kabupaten lain di Provinsi Lampung, bahkan di tingkat nasional hingga internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, setelah sambutan dari PLH Bupati, acara dilanjutkan sambutan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yakni Dawang Raharjo dan Aswar Hadi, dengan didampingi para istri yang telah setia mendampingi hingga titik sekarang ini. Dalam sambutannya, Bupati terpilih siap mengemban tugas dan tanggung jawab serta berjanji akan meningkatkan pelayanan masyarakat seperti pelayanan kesehatan dan menuntaskan kemiskinan, karena hakikatnya pemimpin adalah pelayan bagi masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, semua dengan sangat terima jabatan Bupati Lampung Timur ini, saya bersama Bapak Haji Aswar Hadi siap untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Bupati Lampung Timur dan Wakil Bupati Lampung Timur hingga masa jabatan saya berakhir. Semoga kami dapat menjalankan tugas dan amanah dan dari seluruh masyarakat Lampung Timur dengan yang sebaik-baiknya. Yang akan lebih baik. Inovasi yang lebih baik.
Agung Timur, Bapak Ketua DPRD, KMD Pak Kapolres, Kejari, dan seluruh instansi terkait yang saya hormati buat teman-teman, juga ada dari provinsi yang saya hormati, yang saya hormati Tansi dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Timur, yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat Kepala Agama dari PCNU Kabupaten Lampung Timur, dari Muhammadiyah Kabupaten Lampung Timur, dari II dan seluruh tokoh adat yang hadir, dan tanpa saya sebutkan satu-satu tokoh-tokoh pemuda yang hadir dalam kawasan media, online cerita televisi, semuanya yang hadir, saya hadir bersama suami saya, Pak Iri Kandiasa. Pertama, bersama kita berjalan bersyukur Alhamdulillah atas seluruh berkah kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri serah terima jabatan Bupati Lampung Timur dari PLH Bupati Lampung Timur, Bapak Tuan Izi, dan kepada Bapak Bupati Lampung Timur periode 2021-2026, Bapak Azhar Hadi dan semoga kegiatan hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, 26 Februari kita telah menyaksikan bersama-sama pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada Serentak 2020 dengan telah melaksanakannya pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, maka menjadi ujung dari rangkaian pesta demokrasi yang telah terlaksana. Adanya dinamika dan seluruh idealisme yang berjuang harapan-harapan dari seluruh warga, kiranya ini menjadi bagian yang kita bersama berlanjut tenun kebangsaan menyediakan segala sumber daya dan untuk membangun masa depan Kabupaten Lampung Timur, tentunya Provinsi Lampung yang lebih baik. Hal ini sekalian terkait dengan dinamika pemerintahan di daerah atas kemenangan nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Seluruh kepala daerah dan kepala daerah menjalankan roda pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bupati dan wakil bupati Lampung Timur yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19, oleh karenanya dengan terpaksa kita tidak bisa menghadirkan banyak tamu walaupun sebenarnya sangat banyak yang ingin ikut menghadiri. Konsolidasi dengan masing-masing OPD tentang pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan tugas selama ini. Dan selanjutnya insya Allah nanti hari Minggu dalam rangka kita pembukaan TMMD, kami akan mengadakan dan itu akan jalan terus, mengadakan rekam KTP langsung ke masyarakat, langsung di situ dicetak, sehingga tidak perlu harus menunggu besok. Kita upayakan kalau sekarang rekam, sekarang juga harus jadi, asal tidak ada gangguan dari sistem yang ada. Oke, ya pemirsa, dengan berakhirnya acara serah terima jabatan dari PLH Bupati kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kini kita semua menunggu program apa yang akan dilanjutkan oleh kepala daerah yang baru. Seperti program kerja 100 hari ke depan. Diharapkan dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Dawam Raharjo dan Azwar Hadi menjadikan Kabupaten Lampung Timur menjadi lebih maju, makmur, dan aman.
adalah serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang digelar di Aula Rumah Dinas Bupati. Acara dilanjutkan dengan rapat paripurna di kantor DPRD Kabupaten Lampung Timur. Agenda rapat paripurna, pidato sambutan Bupati terpilih, dan penyampaian visi-misi Lampung Timur Berjaya di hadapan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD setempat. Dengan demikian, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Dawam Raharjo dan Azwar Hadi resmi menjabat sebagai Kepala Daerah yang baru Kabupaten Lampung Timur periode 2021-2026. Salam serta salam kalau kita sembuhkan kepada jemaat kita Nabi Muhammad. Salam salam yang selalu kita nantikan sabarnya di Yaumul Kiamat. Saudara pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa setelah melalui proses partai demokrasi Pilkada Kabupaten Timur yang alhamdulillah dapat berlangsung dengan tertib, aman dan damai, tak politik sebagai bentuk kepercayaan, persetujuan sekaligus pelaksanaan mandat rakyat Kabupaten Lampung Timur. Wakil Bupati dan Bupati dan atas nama pemerintah daerah Lampung Timur mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Haja Husnunia Halim, dan dilanjutkan oleh Bapak Haji Zaiful Bukhari yang telah memimpin pemerintahan daerah dan membangun Kabupaten Lampung Timur kurun waktu 5 tahun terakhir. Kepada Kabupaten Lampung Timur akan tercatat abadi dalam lembaran dinas yang melanda. Kita telah berhasil melaksanakan tantangan dan ujian penting dalam proses demokrasi lokal di daerah kita tahun 2020 yang lalu. Tertib, aman, dan damai. Kita tentu atau berbatasan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam rangka Lampung Timur Berjaya. Saudara ini multisektor berbasis kegiatan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan. 4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, dan pimpinan anggota DPRD yang kami hormati. Dengan memiliki keyakinan dan komitmen yang kuat, marilah hari ini kita membuka lembaran baru daerah kita. Inilah saatnya masa kita membangun Lampung Timur agar kita tertinggal dari daerah-daerah lain di Provinsi Lampung. Lampung Timur harus semakin maju dan berkembang, serta membanggakan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Kepada masyarakat Lampung Timur dimanapun berada, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan diberikan kepada saya dan saudara Haji Azwar Hadi. Walaupun saat ini kami telah menjadi bupati dan wakil bupati, kami tidak berbeda dari saudara semuanya. Kami tetaplah warga masyarakat Lampung Timur yang biasa lahir dan dibesarkan di tengah-tengah masyarakat Lampung Timur. Dengan mandat yang kami terima langsung dari masyarakat, kami bertekad bukan saja untuk menjadi bupati Lampung Timur, namun harus mampu menjadi bupati seluruh masyarakat Lampung Timur. Sehingga kami beserta Pak Badati adalah benar-benar menjadi pelayan masyarakat. Sering saya sampaikan, mari kita permudah pelayanan kepada masyarakat. Ya, siluwala pengasuh, siluwala pengadu, mudahkan urusan masyarakat jangan dipersulit, gembirakan masyarakat jangan ditakut-takuti. Sekali lagi kami sampaikan bahwa Nuaris itu bukan Nuaris itu
dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat mampu diwujudkan yang kami butuhkan dalam menjalankan amanah dan visi rakyat kami. Semoga Allah Subhanahu wa Taala Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kami semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa serta pertolongan dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwasanya dalam suasana COVID-19 setelah sidang paripurna ini tidak ada acara salam-salaman, kirim WA saja. Ini demi protokol kesehatan. Siogianya sebenarnya dalam ruangan ini sesuai dengan 7 mendagri yang ada 25 orang. Tapi alhamdulillah semua bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan saya atas nama Ketua DPRD mewakili Wakil Ketua dan seluruh jajaran DPRD Kota Lampung Timur mengucapkan selamat pada Bapak Haji Yaum Daharjo dan Bapak Haji Aswar Hadi sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur. Mudah-mudahan telah pelantikan ini akan memberikan pencerahan dalam perbaikan di pembangunan Kota Lampung Timur yang kita cintai ini. Jadi saya tidak mengakui teman-teman semua, saya ini nanti keluar. Tidak ada yang salah-salaman. Untuk selanjutnya, doa kami persilahkan kepada saudara Nurfaudan, SPT. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah bahwasanya hari ini telah dilakukan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih Pilkada serentak tahun 2020 di kantor Gubernur Lampung. Syukur alhamdulillah rangkaian kegiatan hari ini mulai dari pelantikan, serah terima jabatan sampai di pidato politik bupati terpilih telah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya kami berharap sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur mengharapkan pada Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya bagaimana janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat dan membangun komunikasi yang baik dalam pemerintahan, begitu pula dengan masyarakat. Tentunya kita sama-sama bergotong royong membangun daerah Kabupaten Lampung Timur yang kita cintai. Ya, tentunya kami atas nama masyarakat Lampung Timur berharap sangat pada kepemimpinan Pak Daun dan Pak Azwar ini betul-betul mampu membawa Lampung Timur berjaya. Sebagaimana tagline beliau berdua, kenapa kami PKB juga dikasih semangat untuk menangkan dalam percaturan kemarin. Karena kita betul-betul menggantungkan harapan untuk bagaimana ada perubahan untuk Lampung Timur yang kita cintai. Harap dengan selesainya pidato politik ya, bupati yang sudah dilantik, teman-teman lebih baik lagi. Apalagi dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat, pertanian semuanya. Jadi kami sangat optimis ke depan, kita akan lebih baik lagi. Dalam melakukan itu kita balik sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk membangun pemerintahan. Poin bagi kami adalah gimana kalau eksekutif dapat berubah baik, tentunya kita akan support artis. Itu juga sebaliknya di saat itu kalau akan kita memang pro pada masyarakat, itu akan kita kritis. Dari gedung DPRD Lampung Timur semakin berjaya.
Ya pemirsa, setelah penyampaian visi misi oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur berharap kepada kepala daerah yang baru dapat melanjutkan program Kabupaten Lampung Timur Berjaya agar menjadi kabupaten yang lebih maju, makmur, serta aman. Saya Yul Prasetya, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.